Datuk tolong orang susah banyak. Memang nampak banyak. Tapi sekarang Datuk, hidup kami tengah susah Datuk. Kalau Datuk boleh dengar saya punya ucapan ni, sedih Datuk. Memang tengah susah, struggle lah. Sekarang nak dapat 1,000 pun susah. Dulu 3,000-4,000 senang je satu hari. Betul saya cakap Datuk. Apa-apa pun, saya doakan Datuk sihat Datuk. Datuk jangan bimbang. Allah tu sentiasa ada Datuk. Solat jangan tinggal Datuk. Saya sedih tengok Datuk macam tu tadi. Allah Akbar. Saya tengok kes mahkamah tu kan, ya Allah. Itulah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Amin. Empat tuduhan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak adalah sah dan tidak cacat. Pada Rabu lalu, seramai lebih 200 penyokong Datuk Seri Najib Razak telah hadir menunggu di hadapan pintu masuk perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memberi sokongan moral kepada bekas Perdana Menteri Malaysia itu bagi mendengar keputusan hakim sama ada beliau perlu membela diri atau dibebaskan terus dari 25 tuduhan penyelewengan berkaitan dana 1MDB. Walau bagaimanapun, keputusan Mahkamah Tinggi memerintahkan Datuk Seri Najib untuk membela diri, membuatkan pasukan peguam yang membela bekas ahli parlimen pekan itu berasa hampa, termasuklah sebahagian besar para penyokongnya. Sehubungan sebutan kes Datuk Seri Najib ini, seorang TikToker telah memuat naik satu video di akaun TikTok miliknya bagi memperingatkan para netizen akan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak itu. Kita cerita pasal Perdana Menteri ya. Dulu masa PM Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad, ekonomi kita stantik je. Tapi zaman PKP, masuk Abah, pun rasa okey. Sonok. Sebab apa kita dapat bantuan niaga. Banyak jugalah bantuan. Tapi zaman Datuk Najib, aku memang respect dia. Ni jangan cerita pasal politik eh. Kita cerita sifat pemimpin. Tak kisahlah dia belakang dia jahat ke, depan dia apa ke. Yang penting kita utamakan rakyat. Macam gitu. Dulu time Datuk Najib, Kedai Satu Malaysia, aku ingat lagi. Kedai Satu Malaysia, banyak lah gila barang Satu Malaysia. Tak terkira. Hospital pun ada Satu Malaysia. Zaman dia Brim, paling mewah. Dia lah yang memulakan Brim, bantuan rakyat. Lepas tu semua PM ikut. Betul tak? Aku rasa kalau Datuk Najib tak jadi PM, kita tak dapat rasa bantuan tu. Orang awam tak dapat. Kaki tangan kerajaan mungkin dapat lah. Orang awam tak dapat. Tapi betul, bila dapat beri, aku rasa bila aku meniaga, aku cakap terang-terang, seronok tengok keluarga-keluarga susah belanja makan, keluarga-keluarga susah pergi pasar raya beli barang dapur. Dulu beli barang dapur satu troli ni, time aku lah, time aku umur berapa 17 tahun aku rasa, satu troli konsep tu paling tidak pun 400 paling tinggi. Penuh. Sekarang satu troli penuh, kau rasa berapa? 800 tak cukup. Kenapa aku cakap macam tu? Barang mahal, ekonomi teruk. Diorang cakap semua kat atas ekonomi baik. Kita yang merasa kuasa membeli kurang. Pelabur hilang. Duit nilai makin rendah. Out. Tapi macam aku cakap lah tadi, mula-mula topiknya apa?
Banyak-banyak PM, PM mana yang bagus? Aku respect Datuk Seri Najib terbaik. Kenapa? Dia sangat-sangat prihatin dengan rakyat. Subscribe with notifications on.